Salam sejahtera semua, info sensasi artis terkini. Tutup kilang, cukuplah 4 anak, kata Jamal Abdillah. Raja pop Dato' Jamal Abdillah mengakui kelahiran anak keempat bersama Datin Zai Izzati Khairuddin bakal menjadi cahaya mata bongsu mereka. Jamal berkata dia memiliki 4 cahaya mata sudah cukup, selain menjelaskan istrinya dinasihati dokter tidak hamil karena setiap kelahiran dijalankan secara pembedahan. Alhamdulillah, kami sudah ada 4 cukuplah. Dokter pun memberi nasihat dan tidak membenarkan istrinya hamil sebab anak dilahirkan secara pembedahan, termasuk anak keempat ini. Bagaimanapun saya bersyukur, kesehatan bayi perempuan dalam kandungan istri berada dalam keadaan baik, katanya. Mengulas tarikh kelahiran terpaksa diawalkan, Jamal atau nama sebenarnya Jamal Ubaidillah Muhammad Ali berkata, perkara itu diputuskan dokter selepas membuat pertimbangan terhadap keadaan bayi dalam kandungan istri. Malah, Jamal meluahkan rasa syukur sambutan Aidil Fitri akan diserikan dengan kehadiran insan baharu dalam keluarganya. Aidil Fitri ini saya sekeluarga akan menyambut bersama cahaya mata baharu dijangka lahir secara pembedahan pada 14 April ini. Jika diikutkan, saya mahu tarik 1 April untuk istri melahirkan, ini karena sempena ulang tahun perkawinan ke-6. Tetapi dokter maklumkan, tarik ini tidak sesuai dan memberikan tarik 14 April ini, katanya ketika ditemui pada majelis berbuka puasa dan pelancaran lagu raya berjudul Rindu di Hari Lebaran ciptaan S. Atan dan lirik oleh Siso yang diterbitkan FMC Music di Hotel Tenera Bangi semalam. Sementara itu, Jamal berkata dia sudah menjumpai nama sesuai untuk anaknya selepas membuat penapisan dan menerima pandangan peminat, namun masih belum bersedia mendedahkan kepada umum. Sekian info, terima kasih.